Reformosus Aquatic spesialis Arwana Spread promo setiap hari. Teman-teman, sekarang edisi yang black, jadi saya mau promo lagi ya, sesuai dengan slogan kita, promo setiap hari. Jadi nanti ada yang lampu, ada ikan. Lampu nanti videonya pisah. Jadi pantauin terus ini tanggal 16 ya, Om Culik ya. Ya. Berarti tayangnya di tanggal 17 ya. Mungkin malam ini juga bisa kita kejar aja, nggak apa-apa. Jadi pantauin terus teman-teman. Jadi kalau yang kayak gini ini. Nah, ini dia yang menarik nih. Nah, ini sisa berapa sih? Belasan ekor lah, belasan ekor ini kita promo. Dari yang A36 nanti jadi A33. 33 ya? A33. Lumayan, bro. Kalau soal speknya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kalau biasa kan milih anakan ikan ya, dari kepala, dayung, ekor, badannya kotak. Nah, ini masuk semua sih, teman-teman. Ini bahaya ini. Ini justru yang bahaya ini. Dan ini ada waktunya, Om Culik. Oh. Sampai kapan? Sampai akhir bulan ini, udah. Sampai akhir bulan, khusus. Ya, karena Imlek kan nanti di tanggal 21. Tanggal 21 ya. Tanggal 21. Jadi ingetin aja ini bro, ikan-ikannya yang betul-betul kita promo ini di ada di tank A13. Dan mungkin nanti kedepannya tank A13 nggak ada bro, karena mungkin nanti kita ganti dia predator ya. Pertama di sini nanti memang pertama ini promo lah ya. Terus nanti di depan ini kalau Brazil datang kemari, ini kan ada akuarium panjangnya berapa nih bos? 1,5 meter. 1,5 meter mungkin di sini akan kita buat mega tank khusus ikan predator. Dan A13 mungkin nanti jadinya A13A mungkin A14A gitu bos. Jadi kalau gue sih percaya nggak percaya bro. Hal-hal seperti itu. Cuma kalau gua, lu perhatiin deh, lu ke seluruh Jakarta misalkan, ke seluruh gedung-gedung tinggi, lantai 13 kan nggak ada. Ya. Tapi justru malah A13 ini yang sering kosong. Ini sering kosong? Ini sering kosong. Jadi gimana nih? Gak apa-apa, A13. Gak apa-apa, kita hajar terus? Hajar terus. Yakin? Yakin. Yakin ya? Ini udah berapa masuk, udah berapa partai ya? Kita kan dari bulan April, pekerjaan sampai udah masuk ikan itu di bulan Mei, apa Juni kayak gitu lah. Akhir, awal-awal bulan Juni. Sampai sekarang ini kayaknya lebih dari 10 partai saya masuk. Di sini ya? Iya. Jadi tetap A13 nih? A13. Oke bro. Ya, namanya kita diskusi bro. Tapi bukan masalah nomor yang kita persoalkan. Ini masalahnya Brazil sudah gajian apa belum nih? Karena ini saat-saat yang paling tepat Imlek ini awal tahun baru 2023 berbarengan dengan Imlek. Jarang-jarang ya, Bos? Jarang-jarang. Bener enggak? Iya. Tahun barunya berdekatan ya? Iya. Jarang kan? Kayaknya tahun depan akan lebih dekat lagi ya. Tahun depan akan lebih dekat lagi karena biasanya setiap tahun itu apa ya, tahun hitungan tanggal tanggalan Imlek biasanya ada bulannya, bulan 2 ada 2 kali. Nah, ada yang 1 kali kayak gitu, beda perhitungan harinya kan. Yang punya duit lebih, ini saat yang paling tepat. Ini karena ikannya spesial banget. Ini sebetulnya waktu itu dipesan juga memang edisi khusus. Edisi khusus secara spek ini memang di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Pertama dari ya, kalau kita bicara anatomi ini udah paling enak.
Ini size-nya paling baru 20 21 lah kali. 20-21 ya. Iya, heeh. Iya sih, satu jengkalan lebih. Mm-hmm. Karena satu jengkalan saya sini kan 22 nih, Bos. Bos Erik berapa jengkalannya? 22 saya. Nah, 22. 22 gitu ya. Ada enggak satu jengkal? Berenangnya kayak begini enggak ada. Ada kayaknya. Ada. Sekarang bicara masalah kepala tadi kan nyendok, Bos Erik udah bahas. Sekarang lebih dekat lagi kita lihat, Bro. Lebih dekat lagi sebentar. Lebih dekat lagi kita lihat, nah ini nih kita ikutin, aduh ini kita ikutin, ini satu indukan ya Bos? Satu indukan, satu partai kan? Ini main lonoy ke depan kamera kita, ini dia gak mau kalah, dia mau show ini mau nampilin nyendoknya, lu. Ini nyendoknya ada yang istimewa banget, ada yang sekedar nyendok buruan, kalau bisa Bos Erik WhatsApp diperjelas dong gitu. Siap. Mana pilihan Bos Erik, siap ya? Iya. Dan sedikit saya mau kasih tips untuk membedakan bukan hanya anatomi. Kalau anatomi kalau anak kan ya yang tadi saya bilang dari kepalanya, nyendok enggaknya, terus dayung ekornya, terus dari badannya kan itu udah all in semua ya. Kemarin-kemarin ada yang chat ke saya, "Kok ikan saya udah 30-an cm nih, udah siap ditanning belum?" katanya. Terus dia kirim video ikannya itu ternyata golden red. Oh. Dari kecil dia belinya nggak tahu di mana, ada sertifikat sama chip. Saya kasih tahu bahwa kalau di luar itu ada juga ikan SR yang mungkin sudah lewat ikannya, chip dan sertifikat dijual kayak gitu. Jadi ada pedagang nakal dengan ikan itu dia. Oh nah, iya. Gitu. Nah untuk membedakannya bagaimana? Kalau kecil ya, kalau SR itu kita lihat ekornya itu semua merah, nggak ada. Belakangnya itu ada item-itemnya dan apa layar atasnya ya, layar ya. Atasnya ini nggak ada item-itemnya, kalau item-item bukan SR, apalagi bibirnya item. Iya. Itu bukan, biasanya golden red. Iya. Gitu. Nah ini mumpung Bos Erik bahas, kita berbagi pengalaman nih Bos Erik. Betul, nah Pino dengan Banjar. Nah. Nah kalau Banjar untuk membedakan dengan ini yang agak sulit-sulit sedikit. Tapi kalau ya. Misalkan yang udah biasa sih bisa tahu. Coba kamu jelek gimana Banjar? Jadi kalau Banjar gini Bro, jadi Banjar itu yang grade-nya A, itu memang ngeping-ngeping juga. Ngepingnya ya, dia agak sedikit pekat merahnya memang. Yeah. Jadi kalau kayak gini sih nggak bisa dibohongin lah ya. Yeah. Yang biasanya orang jadi oknum itu berbuat bohong, kita jadi korban ketika size-nya baru di 12 sentian Bos. Betul. Kalau di sini udah nggak bisa. Ini udah sangat jauh perbedaan antara jenis arwana super red dengan jenis yang lainnya. Tapi kalau yang red Banjar itu memang secara keseluruhan dia apa ya? Warnanya dia agak polos, beda dengan golden red. Kalau golden red kan ada tanda hitam ya. Betul. Dan kalau bisa ya cari ikan ke seller yang bisa. Iyalah, yang bisa dipercaya. Memang harganya. Biasanya oknum-oknum ini menawarkan dengan harga yang menarik, dalam arti kata yang lebih murah biasanya. Betul, di luar pasaran. Kalau golden red, kita bicara super red dulu deh ya. Kalau super red, sekecil apapun dia, walaupun katakanlah warnanya belum masuk terlalu merah ya. Mm-hmm. Yang namanya di ujung dayung, di ujung dayung ini tetap semburat merahnya ada. Mm-hmm. Dan itu tidak dimiliki oleh jenis arwana lain. Betul, ya ada. Betul. Terus kalau golden red itu perbedaannya sebetulnya sangat-sangat mencolok. Iya, dari bibir terus ekornya aja udah iya. Kelihatan banget. Dan kalau kita yang sudah lama main ikan, kita bisa lihat dari metaliknya pun bisa kelihatan. Iya. Kalau SR itu di bawah di belakangnya itu agak ijo-ijo gitu. Iya. Kalau yang itu iya. Dia hitam. Iya. Yang paling mencolok kalau di golden red, ketika dia bilangnya super red dan itu nggak bisa di bohongin, kalau kita yang pasti kalau kita yang ngerti ya Bro, jadi gini mana ya, nah inilah, nah mana sih bentar, nah misalnya ini ya, ini pasti di belakangnya ini dorsal atas dia pasti hitam, nggak mungkin merah begini, nggak mungkin. Dan di ekornya itu bahkan setengah agak hitam, setengahnya agak merah dia. Kalau yang namanya SR, nah full pasti full merah. Full merah, tapi memang yang bahaya itu yang itu sih Bos, Banjar. Betul, iya. Kita nggak ada contohnya si Banjar ya. Iya. Kalau kecil memang agak susah. Nah, ya, kalau kecil itu, ya kan. Bahkan dulu sih banyak pengalaman pedagang-pedagang besar aja ada katanya, mohon maaf. Kecolongan juga. Kecolongan juga Bro. Gitu. Tapi yang pasti, Bro Esis pastikan aja.
Kita bicara masalah harga di CV Red Formosus Aquatic ini selalu promo setiap hari. Yang penting Bro Aziz ini punya kontak, punya WhatsApp, Bos Erik simpen aja. Dan di sini kita pastikan bahwa ikan-ikan sejelek-jeleknya ikan di sini, misalnya, ini udah lolos seleksi dari seleranya Bos Erik dulu. Nggak mungkin lah bro, karena standarnya Bos Erik nggak mau jual yang grade B, grade C, ya pokoknya yang terbaik lah dengan harga yang masuk akal. Cuma kemarin ada beberapa komentar, bahkan ada yang mau beli baby, WhatsApp-nya belum dijawab. Ada, akhirnya ada, udah saya jawab. Karena pelat, memang ya. Mau Imlek sibuknya luar biasa, mohon maaf ya dalam video ini ya. Betul. Dan hari ini aja sebetulnya juga beliau lagi sibuk juga bro. Jadi sibuknya ya double, karena tahun barunya berbarengan dengan tahun baru Cina gitu. Tapi di sini khusus yang ini edisi spesial banget dengan A33 bisa mendapatkan arwana yang istimewa. Kalau misalnya Brensis bilang Bang Cilik itu jelek, ya ini harus debat langsung sama gua bro. Standar jelek, standar bagus, ayo kita sama-sama lah. Nggak masalah bro, nggak masalah, kita debat aja. Ya lah, itu soal selera kan ya, soal selera. Itu kalau ini ya menurut kita aja bagus ya itu. Masa sih bos, menurut kita doang? Enggak lah. Enggak lah. Ya mohon maaf kalau Bos Erik memang ini kan ikannya kan ikan Bos Erik sendiri ya. Dia agak-agak ini bro, agak-agak sungkan kadang-kadang. Tapi kalau gue biasa main di pasar, bahkan gue suka nge-review di tempat-tempat lain. Yang jelas ini SR aja udah om. Yang penting ini SR ya. Yang penting ini SR aja gitu. Bukan Golden Root, Lanjar atau Kino. Dan promonya setiap hari. Promo setiap hari. Sampai tanggal akhir bulan akhir Januari. Bulan, akhir bulan Januari, benar. Buruan deh, rebutan deh pokoknya ini pasti. CV Red Formosus Aquatic. Spesialis arwana spread promo setiap hari. Lagi baris bos, lagi baris tuh. Lagi baris. Lagi ngantri nih nyari dragon baru. Udah ada yang keluar merah-merahnya. Iyalah, udahlah. Gak apa-apa bos, gue debat lah. Kali ini ada yang bilang jelek mah. Gue yang debat bos. Bos Erik pokoknya terima order aja. Sip.